Pekerja ini tubuhnya ditandai dengan nomor urut. Mereka dipaksa untuk menambang emas. Mereka pun disiksa. Orang-orang yang meninggal pun dikuburkan. Mereka, penambang emas ini pun memasang muka ketakutan. Anak-anak tidak mendapatkan kelayakan hidup dan para wanita dipaksa untuk bekerja. Pria ini memasuki tambang tapi diintai oleh sang penguasa. Mereka pun lalu mengambil sekop dan turun ke area tambang menggunakan lift manual ini. Ledakan pun terjadi, lalu pria ini mendapatkan batu yang berisi emas. Tapi tak lama kemudian ia disepa oleh atasannya. Saat ia ingin dihajar lagi tapi ia dihadang oleh orang baik ini. Pria ini pun lalu mengajari anak-anak di sana membuat kamera dari kertas dan membuat anak-anak ini terkejut saat dicoba. Pria ini pun lalu memberitahu titik-titik penjagaan kepada anak-anak tersebut menggunakan gambar karena ia merencanakan sesuatu. Pria ini lalu melepas pengganjal ban mobil tersebut. Ia pun mendorong orang lain untuk mengalihkan perhatian. Lalu ia membakar kain yang sudah dilumuri oleh minyak. Saat penjaga menghitung jumlah pekerja, tiba-tiba mobil itu meluncur dengan sendirinya dan pada akhirnya mobil itu pun meledak.